Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, sama-sama kita membawa kerinduan kita kepada Tuhan kita, dan kita terus membawa pujian dan penyembahan kita kepada Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami Tuhan, dan kiranya Engkau yang bertahta atas pujian kami. Kami siap memuji Engkau, memuliakan Engkau pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua.
aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuatkan tanganku memuji, kuatkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan suka cita di hari. Kau terbesar, kamu mulia, ajaib semua perbuatanmu. Aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuatkan tanganku memuji, kuatkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan suka cita di hari. Kau besar dan mulia, ajaib semua kekuatanku. Kau terbesar, besar dan mulia, ialah semua berharap
Kristusnya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia menyembah dalam kudus.
mengamini apa yang kami pujikan di hadapan Engkau pagi hari ini, Tuhan. Kami yakin bahwa ketika Engkau hadir di antara kami, ketika Engkau hadir dan memenuhi kehidupan kami, maka di sana kuasa-Mu ada. Maka di situ kemenangan yang Engkau sediakan ada. Di situ kesembuhan yang Engkau kerjakan bagi kami akan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, sesaat kami akan tenang di hadirat-Mu, Tuhan Yesus tolong sertai kami. Berikan kami hati dan telinga seorang murid, sehingga kami boleh mendengar, memahami, bahkan kami boleh melakukan apa yang Engkau ingin untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, waktu ini bagi Engkau Tuhan, hidup dan hati ini juga bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang saya beri judul kecil, pelajaran penting dari sesama manusia. Ya, kita semua di sini sesama manusia, bukan? Nah, ada pelajaran penting yang kita mau ambil, yang kita mau peroleh bersama-sama dari sesama kita manusia, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau amanat agung kita tahu semua ya, Bapak Ibu Saudara ya, pergilah nah hafal ya. Nah, ada satu lagi dalam Alkitab atau dalam pemahaman Kristiani selain amanat agung, ada satu perintah yang kemudian dikatakan sebagai the greatest commandment. Perintah yang terbesar, terutama, atau yang penting gitu. Ya. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, ketika kita memahami kedua hal ini, yang sesungguhnya itu kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 4, maka kita dapat menemukan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu itu seharusnya berjalan berdampingan atau berjalan bersama dengan kasihilah sesamamu manusia. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20 dan 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Ketika kita memahami bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, dengan seluruh apa yang kita miliki, hati, jiwa, raga, pikiran, kekuatan, tenaga kita, seluruh apa yang ada dalam hidup kita, kita diminta mengasihi Allah. Kemudian berikutnya dikatakan, kasihilah sesamamu manusia. Lanjutannya, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita akan belajar hukum yang terutama ini melalui sebuah cerita yang Yesus berikan kepada mereka pada waktu itu. Kita buka Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-37. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lukas 10
ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Kristus, cerita ini atau perumpamaan ini Yesus berikan, Yesus sampaikan pada waktu itu, karena kita tahu di dalam keilahiannya Yesus sadar dia sedang dicobai. Orang ini lagi cari-cari sesuatu nih, tanya-tanya. Ini bukan cuma mau tanya karena gak ngerti, kalau mungkin kita di sekolah atau anak-anak cucu-cucu kita di sekolah, bu guru itu kenapa ya begini? Itu mungkin karena mereka gak paham sama pelajaran itu. Mereka gak ngerti, mereka gak tahu, mereka nanya. Tapi berbeda halnya dengan yang terjadi pada waktu itu. Jelas dikatakan dia bertanya untuk mencobai Yesus. Ada maksud terselubung, ada maksud lain yang dia miliki ketika dia bertanya demikian kepada Yesus. Dan di dalam hikmat yang Yesus miliki, ia menceritakan, dia menyampaikan cerita ini. Bapak ibu saudara, kalau orang turun dari Yerusalem ke Yeriko, itu kalau kita lihat peta di situ, tentu bukan peta Indonesia Raya, Bapak Ibu Saudara ya. Enggak ada Yerusalem dan enggak ada Yeriko, yang ada Sabang sampai Merauke. Nah, kalau kita lihat peta pada zaman itu,
turun itu ada jalan yang jauh lebih singkat, jauh lebih cepat. Tetapi kebanyakan orang Yerusalem enggak mau lewat jalan itu. Kenapa? Karena harus ngelewatin Samaria. Ada apa sama Samaria ini? Kenapa kok enggak mau lewat Samaria? Kalau kita runut mundur lagi, maka bagi mereka Samaria itu enggak sepenuhnya umat pilihan Allah dalam mindset mereka. Samaria itu sudah hasil kawin campur, sudah dari keturunan yang mana-mana, sudah enggak tulen, enggak sepenuhnya ini Israel yang utuh. Ini enggak utuh, enggak benar-benar yang murni yang dari dulu, dari sononya. Mereka menganggap bahwa orang-orang Samaria ini seperti sesuatu yang harus dihindari, dimusuhi. Aduh, daripada harus lewat itu Samaria itu dan ketemu sama mereka, mending muter. Mending lewat jalan yang lebih jauh dan lebih susah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Lebih mending susah-susah, lebih mending jauh-jauh, capek-capek, ketimbang ketemu orang-orang di sana. Maka kita bisa membayangkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran orang-orang di Yerusalem sebagian besar pada waktu itu. Tapi mari kita lihat dalam peristiwa yang Yesus ceritakan ini, justru yang menolong dia dalam kesusahannya bukan imam, bukan orang Lewi, bukan orang-orang yang terpandang di dalam mindset dan pemahaman mereka. Siapa yang menolong dia? Orang Samaria. Yang bagi dia, dia ketemu aja kagak mau. Yang bagi dia, dia lewat kotanya aja gak mau. Yang bagi dia, aduh jangankan lewat sana, kalau boleh muter-muter 5 kali juga lebih baik daripada cus langsung tapi harus lewat di sana. Bapak Ibu Saudara, pernahkah suatu ketika kita merasa terberkati, kita merasa ditolong, kita merasa ada tangan Tuhan yang sampai kepada kita melalui orang yang mungkin kita pernah jengkel, kita pernah sakit hati, kita mungkin gak suka sama orang itu, tapi hari itu dia berbuat kasih kepada kita. Apa respon kita Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada yang kaget-kaget ya. Waduh, tumben ya orang ini, ada angin apa? Mungkin ada yang kemudian menerima kebaikan itu dengan setengah-setengah hati Bapak Ibu Saudara. Alah ya masa iya sih? Jangan-jangan ada maksud terselubung di balik kebaikan ini. Alah ya masa iya sih? Dia sebaik itu, setauku enggak deh. Dan seterusnya. Tapi apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus ceritakan melalui kisah ini, melalui perumpamaan yang ia berikan, seperti mencuci apa yang selama ini ada dalam pemikiran mereka pada waktu itu, seperti mau mengganti apa yang selama ini mereka pahami sebagai sesama manusia, seperti mau mengganti apa yang selama ini mereka praktekkan sebagai sesama manusia. Dan Yesus seperti mau bilang, sesamamu manusia itu bukan hanya yang sekaummu saja. Itu bukan hanya orang-orang yang engkau pandang sebagai orang-orang terpandang dan terkemuka saja. Mari kita lihat. Sesamamu manusia adalah yang memiliki kasih kepada manusia. Sederhana Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan dengan pilihan,
mau mengasihi atau tidak. Kita terkadang bergumul. Mungkin kalau untuk orang-orang yang baik sama kita, untuk orang-orang yang sudah biasa sama kita, biasa memang oh sohib, bestie, dan sebagainya, banyak sebutan lain lagi ya Bapak Ibu Saudara. Oh ini friend, oh ya friend, okelah gitu ya. Dan kita mau bilang apapun itulah. Kita gampang melakukan kasih kita. Tapi bagaimana ketika tantangan kasih itu hadir kepada kita untuk orang-orang yang kita mungkin gak kenal, kita mungkin gak pernah tahu, atau bahkan mungkin orang itu adalah orang yang pernah bersalah dalam hidup kita. Orang itu adalah orang yang pernah menghancurkan hidup kita. Orang itu adalah orang yang dalam pemikiran kita itu musuh, itu seteru, wes gak mau sama orang itu. Tapi suatu ketika tantangan untuk mengasihi dia itu muncul dalam hidup kita. Mampukah kita melakukan firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mampukah kita melakukan kasih itu kepada orang yang kita lihat di sekeliling kita? Mampukah kita melakukan kasih itu bagi mereka yang mungkin satu senti pun, sepeser pun enggak pernah kontribusi dalam hidup kita? Mampukah kita mengasihi mereka yang mungkin bukan kita yang mengalami tidak enak, tapi keluarga kita mengalami tidak enak karena orang itu. Orang terkasih kita mengalami tidak enak karena orang itu. Adakah kasih kita hidup ketika kita berjumpa dengan orang-orang seperti itu? Ketika dia yang pernah mengkhianati bisnis dengan kita, ketika dia yang pernah mengambil untung dari apa yang kita usahakan, ketika dia yang pernah memfitnah atau menuding kita yang enggak-enggak, ketika dia yang pernah dan sebagainya dalam hidup kita. Masih adakah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Kita semua bergumul untuk melakukan kasih, Bapak Ibu Saudara. Karena sejatinya ketika semua manusia jatuh ke dalam dosa, manusia pada umumnya kelakuannya, kecenderungannya itu egosentris. Yang penting saya untung, yang penting saya enak, yang penting saya lancar, yang penting saya oke, yang penting, saya. Tapi apa yang firman Tuhan tuntunkan kepada kita? Mari kita belajar dari peristiwa atau perumpamaan yang Yesus berikan hari itu. Bagaimana untuk kita dapat memilih untuk tetap mengasihi sesama manusia kepada siapapun itu dan dalam kondisi apapun itu. Yang pertama yang Yesus ajarkan melalui perumpamaan itu adalah, ayo kita ingat kalau kita itu sama-sama manusia. Sederhana Bapak Ibu Saudara, sederhana. Kan kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau kita ketemu seteru kita, kalau kita ketemu orang yang bikin kita jengkel, kalau kita ketemu sama orang yang mungkin punya hutang belum bayar ke kita, ya, ayo kita ingat dia sama-sama manusia dengan kita. Apa yang Lukas 6 ajarkan kepada kita? Di sana dikatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka.
Walaupun mungkin terkadang Bapak Ibu Saudara, saya loh sudah perbuat demikian, kok demikiannya enggak balik ke saya ya? Pernah begitu? Kalaupun pernah Bapak Ibu Saudara, saya sudah sabar, saya sudah perbuat demikian seperti apa yang saya mau orang perbuat kepada saya. Tapi demikian itu kok enggak balik, kebaikan itu kok enggak balik, kok dia malah curangi hidup saya. Kebenaran ini datang hari ini bagi kita. Bahwa apa? Bertekunlah di dalam kasih itu. Kita sama-sama manusia. Tentu Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan kesalahan, karena kita kan masih sama-sama manusia itu tadi ya, tentu kita semua pernah melakukan kesalahan. Tentu kita semua pernah keliru. Tentu kita semua pernah miss sedikit di sini, miss sedikit di situ, dan sebagainya. Bahkan mungkin kita pernah melakukan kesalahan atau keteledoran. Yang kalau kita pikir-pikir, kita ukur-ukur, kok bisa saya lakukan itu ya? Waduh, betapa menyesalnya saya. Bukankah ketika itu terjadi, kita berharap ada hati-hati yang terbuka untuk mengampuni kita? Bukankah ketika itu terjadi, kita berharap ada hati-hati yang terbuka dan tetap mengasihi kita? Bukankah ketika hal itu terjadi, kita terpuruk, kita salah, kita keliru, kita masih berharap ada tangan-tangan yang tetap terulur dan berkata, kamu saudaraku, ayo bangkit. Maka sama seperti apa yang kita harapkan, ayo kita ampuni, ayo kita kasihi, ayo kita tolong, ayo kita ada untuk sesama kita manusia. Kalau kita pahami apa yang dirasakan orang Samaria dan orang Yerusalem tadi, Bapak Ibu Saudara, maka kalau dibahasakan dalam bahasa kita sekarang, mungkin Yerusalem dan Samaria itu kejauhan. Yesus itu bukan mau ngomong gini, kasihilah sesamamu manusia, terus siapa sesamamu manusia? Ya kita semua yang ada di sini sama-sama berkumpul. Oh mungkin lebih luas lagi, ya semua orang percayalah yang ada di Jatim. Oh mungkin lebih luas lagi, ya orang percaya se-Indonesia raya lah. Oh mungkin lebih luas lagi, ya dunialah orang-orang percaya. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Yesus sedang mau berkata, sesamamu manusia adalah orang yang sama sekali enggak pernah engkau anggap sebagai sesamamu manusia. Dia yang engkau jauhi. Dia yang engkau hindari. Dia yang ketemu atau lewat di depan rumahnya aja engkau enggan. Dia yang mungkin juga menganggap engkau seperti itu. Itu kan seteru saya ya. Itu kan enggak sohib, enggak bestia ya sama saya. Tapi Yesus tanya, jadi menurutmu siapa sesamamu manusia dari ketiga orang itu? Saking enggannya ngomong orang Samaria, Bapak Ibu Saudara. Apa jawabnya orang itu? Dia enggak bilang, ya orang Samaria itu. Enggak. Dia bilang apa? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Amit-amit mungkin dia gini, ya aduh enggak bisa nih ngomong orang Samaria itu sesamaku manusia. Itu loh. Konteks yang ada di situ. Enggak bisa nganggap sesamaku manusia itu orang Samaria. Mungkin kalau mau dilebayin, enggak level, gitu. Tapi Yesus justru bilang, siapa yang sesama ini, selama ini engkau enggak pernah anggap itu sesamamu? Ayo kita buka, kita ubah mindset kita. Semua manusia itu sesama kita manusia. Baik, buruk, kurang, lebih. Limpah, berkecukupan, di pinggiran, di tengah, dan sebagainya. Terpandang atau golongan yang tidak terpandang. Atau bahkan mungkin
mereka yang pernah bermasalah dengan hidup kita. Semua itu adalah sesamamu manusia. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang kita anggap musuh, orang yang kita pernah terluka, orang yang kita anggap kok gitu banget sih kelakuan orang ini, ya ampun. Mungkin cuma gak ngelus ini semua dielus kita gak habis, bayangin orang itu ya. Kok bisa begitu? Tapi mari kita lihat dengan sudut pandang yang lain. Bukankah kita ini produk-produk dari apa yang kita alami? Bukankah kita ini juga termasuk manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa? Maka bisa jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang pernah berselisih dengan kita, orang-orang yang pernah gak sependapat, bahkan mungkin bersih tegang dengan kita, bisa jadi sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang terluka dalam hidupnya dan membutuhkan belas kasihan. Mungkin mereka gak pernah tahu apa itu kasih dan dikasihi. Mungkin mereka gak pernah tahu apa itu ditolong dan menolong. Mungkin mereka gak pernah tahu apa itu diterima sehingga mereka gak bisa menerima. Dan akhirnya pada suatu episode tertentu, kita seolah menjadi korban dari kelakuannya dia yang begitu itu. Tapi ketika kita minta kasih Tuhan itu memenuhi hati kita, kita minta supaya kita bisa punya perspektif yang baru. Mungkinkah dia begitu karena memang dia enggak tahu kebenaran? Mungkinkah dia begitu karena memang dia belum tahu apa itu kehidupan yang kudus? Mungkinkah dia begitu karena memang dia enggak tahu bagaimana cara berterima kasih? Bukankah banyak hati-hati yang patah, rapuh? Karena memang dia enggak pernah tahu apa itu kasih, apa itu dibalut, apa itu diterima. Sehingga dia enggak bisa praktekkan dalam hidupnya. Ayo kita hadir bagi sesama kita manusia. Tidak hanya bagi sesama kita yang kita kenal dan kita ketahui di sini. Banyak jiwa-jiwa di luar sana yang sesama kita manusia. Mungkin rekan-rekan kita di tempat bekerja. Mungkin rekan-rekan kita di lingkungan kompleks perumahan dan sebagainya. Mereka adalah sesama kita manusia yang perlu melihat kasih Allah, yang perlu merasakan belas kasihan Tuhan melalui tangan dan kaki kita. Amin. Yang berikutnya, bagaimana supaya kita bisa memilih untuk mengasihi sesama kita manusia kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Firman Tuhan mengajarkan, tadi ingat kalau kita sama-sama manusia, sekarang ingat Yesus sudah lebih dulu menjadi sesama manusia bagi kita. Apa yang orang Samaria itu kerjakan bagi orang Yerusalem yang turun dan ketiban kegaenaan itu bisa memberikan gambaran kepada kita apa yang Yesus kerjakan untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Roma mengatakan, dia mengerjakan penebusan itu sewaktu kita adalah seterunya. Bukan kita udah damai baik-baik, bukan kita sudah kudus, enggak bercacat, lalu dia datang, enggak, Bapak Ibu Saudara. Justru ketika kita enggak tahu kebenaran, justru ketika kita enggak tahu apa itu hidup kudus, justru ketika kita enggak tahu bagaimana mencari Allah yang hidup, justru ketika kita tersesat dalam kehidupan kita, saat itulah Yesus datang ke dunia, menebus semua kita dan menjadikan kita miliknya yang berharga.
Di sana dikatakan apa? Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bagian yang awal dari ayat ini mengatakan apa? Justru waktu kita adalah seteru, kita diperdamaikan. Adakah Yesus berkata, enggak level, bukan sesama, ya memang bukan sesama, dia Allah dan kita manusia. Tapi dia turun dan menjadi sesama kita manusia untuk kita. Adakah denyut kasih itu mengalir dalam hidup kita sekarang yang kemudian menggerakkan kita untuk kita juga menjadi sesama manusia bagi sekeliling kita? Yesus sudah melakukan itu terlebih dahulu bagi kita. Dia sudah mendamaikan kita dengan Allah. Dia menghapuskan apa yang kita lakukan di dalam kekilafan kita. Dia menghapuskan apa yang kita lakukan di dalam keenggak ngertian kita. Dia ampuni apa yang kita lakukan di dalam kelalaian kita, keenggak pahaman kita, dan di dalam seluruh kelemahan kita sebagai manusia. Dia tebus dengan tubuh dan darahnya sendiri. Dia enggak pernah main-main. Waktu dia menjadi sesama manusia bagi kita, bahkan dia merelakan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia adalah perintah yang gak bisa ditawar. Itu perintah. Tapi sama seperti kalimat-kalimat perintah yang lain, melakukannya atau tidak, taat atau tidak, itu adalah pilihan. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia adalah perintah. Tetapi mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesamamu manusia adalah pilihan yang ada di tangan kita masing-masing. Yang mana yang kita pilih? Melakukan perintah itu atau abai? Satu foto yang diambil sejenak setelah peristiwa bom Hiroshima Nagasaki. Mungkin bisa tolong ditampilkan. Anak ini gendong bayi ya. Itu bayinya sudah jenazah, Bapak Ibu Saudara. Itu adik kandungnya yang meninggal. Dia lagi antri untuk ada di pemakaman massal. Waktu dia lagi antri, dia gendong itu adiknya yang sudah almarhum. Ada tentara-tentara yang lagi bertugas di situ dan bilang, "Nak, ngapain toh kamu gendong itu? Adikmu itu udah mati. Udah gak bernapas, nyusahin kamu, berat, capek, nak, buang aja tuh adik. Nanti juga dikubur massal bareng-bareng begitu, sudah biarin itu sudah mati, kamu capek, kamu berat, kamu susah." Apa yang dijawab anak itu, Bapak Ibu Saudara? "Enggak, Pak, dia adik saya, dia tidak berat." Sontak, tentara-tentara di situ merasakan apa yang dikatakan kasih. Mereka menangis dan mereka tahu apa itu arti saudaraku. Adakah di tempat ini saat ini hati-hati yang terpanggil untuk saling menanggung beban sesama? Adakah di tempat ini hati-hati yang terpanggil untuk melihat jiwa-jiwa yang ada di sana? Yang kemudian berkata, dia tidak berat, dia
saudaraku. Dia tidak berat, dia sesamaku manusia. Dia tidak berat, kami sama-sama manusia. Saya memilih untuk mengasihi. Tuhan memberkati. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur karena dia pernah menjadi sesama kita manusia. Kita bersyukur karena kasihnya yang besar telah membawa kita keluar dari apa yang namanya kegelapan. Mari kita menjadi orang-orang yang juga meneruskan kasih itu. Membawa orang-orang yang lain keluar dari kegelapan hidupnya. Membawa orang-orang yang lain keluar dari mungkin lembah kesusahan hidupnya. Haleluya Yesus, haleluya. Mari sejenak kita merenung. Kita berpikir dan kita mengingat. Engkau bisa menyebutkan orang-orang yang kepadanya engkau mungkin berkomitmen. Tuhan, saya mau mengasihi dia. Saya mau belajar mengampuni, menerima. Saya mau Tuhan menjadi sesama manusia bagi sesama saya. Sebutkan mereka dalam doamu pagi hari ini. Mari kita memulai, kita mempersiapkan hati kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Dengan memulai supaya hati kita bersih. Hati kita dipenuhi kasih Yesus. Hati kita dipenuhi kasih untuk mengampuni dan menerima. Untuk berbuat baik dan berbagi belas kasihan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami meminta biar belas kasihanmu boleh ada dalam setiap hati kami. Kami meminta pemahaman yang baru. Kami meminta pemikiran yang baru. Perspektif yang baru untuk kami melihat sesama kami manusia. Tuhan, kami mau menjadi sesama manusia bagi sesama kami. Kami mau menjadi orang yang berbelas kasihan kepada sekeliling kami, Tuhan. Seperti apa yang Engkau kerjakan bagi kami ketika Engkau turun dan menjadi sesama manusia bagi kami. Kami mau meneruskan misi kasih itu dan menjadi sesama manusia bagi sekeliling kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kalau terkadang mungkin hati kami susah untuk berbelas kasihan. Mungkin hati kami terlalu egois ketika memikirkan rasa sakit, rasa kecewa yang pernah kami alami. Tapi kami meminta hari ini Tuhan. Kasih-Mu hadir di dalam hati kami. Memberikan kami kelegaan. Memberikan kami penerimaan yang baru. Kami tahu ada salib Kristus yang menerima kami apa adanya, tanpa syarat. Ajar kami untuk kami boleh menerima orang-orang yang kami kenal, bahkan mungkin yang kami belum kenal dengan baik. Ajar kami menerima mereka tanpa syarat, sehingga kami boleh memiliki belas kasihan yang memerdekakan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk memasuki sakramen yang kudus. Kita persiapkan unsur-unsur yang ada, roti dan air anggur yang ada di hadapan kita. Saya undang untuk kita semua boleh berdiri. Kita mau mengucap syukur untuk apa yang sudah dia kerjakan bagi kita. Kita menaikkan pujian karena salibmu ku hidup. Karena salibmu aku beroleh kemenangan. Semua yang dia kerjakan bagi kita telah mengubahkan hidup kita. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Karena salibmu.
pengorbananmu di kayu salib. Kami beroleh hidup kami hanya karena pengorbananmu yang mulia bagi kami. Kami beroleh pengampunan. Izinkan kami mengingat korbanmu yang mulia bagi kami pagi hari ini. Izinkan kami merasakan kasihmu mengalir di antara kami pagi hari ini, Tuhan. Izinkan kami menghormati karyamu yang mulia dalam hidup kami. Mengangkat roti yang kita percaya ini melambangkan tubuh Kristus yang telah tercabik-cabik karena pelanggaran kita. Dengarkanlah firman ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau memandang kepada karya salib-Mu yang mulia. Kami bersyukur karena ada tubuh yang dikorbankan bagi kami. Kami bersyukur karena ada kasih yang dicurahkan bagi kami. Kami bersyukur karena ada darah yang tertumpah bagi kami. Pagi hari ini Yesus, kami mau mengamini, kami mau melihat dengan iman kami, bahwa ketika kami makan dan ketika kami minum, di dalamnya ada kuasa salib Kristus, di dalamnya ada pengampunan, di dalamnya ada pemulihan dalam hidup kami, ada kesembuhan, ada pengharapan baru, ada kekuatan baru yang menopang kaki dan tangan kami untuk hidup kami. Ada sukacita yang baru yang Engkau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh kami menghargai korban-Mu. Kami mau menyambut tubuh dan darah-Mu di dalam iman kami kepada korban-Mu yang mulia. Mari kita makan dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tinggi cawan yang ada di tangan kita. Mari kita bersyukur dan dengarkanlah kebenaran ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur untuk korban yang mulia.
Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Karena salib-Mu kami boleh hidup hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Hati kami bersyukur Tuhan. Hati kami berterima kasih kepada-Mu Yesus. Terima kasih karena Engkau mau berkorban untuk kami. Terima kasih karena Engkau menjadikan kami milik-Mu. Terima kasih karena Engkau mengangkat kami dari keterpurukan dosa. Haleluya Yesus. Dalam hidup kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah dengan melakukan sakramen kudus ini Tuhan, hari ini kami boleh semakin mengenal Engkau. Kami boleh semakin menghargai pengorbanan-Mu. Kami boleh semakin melihat bahwa kami telah dipersatukan, diperdamaikan dengan Allah. Dan biarlah kami boleh menjadi duta-duta perdamaian, duta-duta kasih yang terus melipat gandakan kasih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kiri sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengan-Nya yang abadi
menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.